Seorang ibu di Gorontalo membawa anaknya ke kantor polisi karena perilaku yang kerap melawan dan sulit diatur. Sang ibu meminta bantuan petugas untuk memberi efek jera pada anaknya. Dalam rekaman video yang viral, sang anak terlihat histeris, meminta maaf dan memohon agar ibunya tidak meninggalkannya. Polisi menyarankan agar sang ibu meninggalkan anaknya di kantor polisi sementara waktu, agar anak tersebut belajar menghargai orang tua. Bahkan ada anggota polisi yang menyarankan untuk memasukkan anak tersebut ke dalam sel beberapa hari sebagai bentuk pembelajaran.